Bang, bagi saya belum tentu bagus, pusing terakhir. Sehingga hari ini saya ingin membuka wawasan baru bagi kita. Tidak ada yang namanya, itu kan kalau saya bilang Al-Quran saja yang sudah benar-benar nyatanya benar, tafsirannya juga beda-beda, apalagi kurikulum. Paham maksud saya? Sehingga nggak usah takut salah, Bapak dan Ibu, ketika membuat materi. Tujuan pemerintah apa? Pokoknya kan anak bisa menghafal kan? Masalah materi yang saya pilih kan urusan saya. Itu kan sesuai dengan anak didik saya. Harapan pemerintah bisa menghafal, tunggu prosesnya setelah saya siap mengajar materi. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, berarti salah materi yang saya ambil. Tahun depan kita perbaiki. Bisa? Nah, kira-kira apa? Makanya saya enggak mau menurut saya, menurut Ibu saja. Oke lah, saya tulis punya saya, yang punya saya katakan. Jadi, Al Kausar. Kalau saya tetapkan ini sebagai materi pembelajaran saya, sekarang saya ngambil buku paket dan memang menjadi faktor saya. Belum ada jaminan materi yang saya tetapkan, ada di buku paket. Paham Pak ya? Sehingga tidak ada buku yang katanya menjadi buku pegangan pelajaran, keistimewaan, surat, faktor saya. Jadi ini biasanya kalau guru punya satu buku pamungkas. Materi yang ada di buku itulah yang diajar. Ini guru belum bisa bergerak dari tadi malam. Nah, kalau hari ini ketika saya menetapkan keistimewaan Al Kausar, bisa jadi di buku cetak Bapak Ibu itu enggak ada. Sehingga Ibu harus mencari buku yang lain sebagai bahan. Tadi kan sudah dinyatakan di perbedaan kurikulum 2003 dengan 2006 apa yang dikeluarkan sama pemerintah? Dan kaki saja materi dan indikator guru yang tetapkan. Kalau guru tidak soal bu, materi pokok ditetapkan oleh pemerintah, indikator ditetapkan oleh pemerintah. Soal kita pakai buku cetak. Kalau memang cetaknya sesuai dengan indikator dan materi pokok yang sudah ditetapkan. Nah, kira-kira yang nomor dua apa? Ini kolom-kolom ini jangan Ibu menjadi pandangan ini harus dibagi kelompok menjadi tiga kelompok karena surat Al-Kausar ada tiga ayat, satu kelompoknya ayat pertama, satu kelompoknya ayat kedua, kelompok ketiga ayat ketiga, terus digabung menjadi kelompoknya membaca secara bersama-sama silakan. Itu kan kegiatan. Nah, materinya kira-kira seperti ini kalau menurut saya. Kalau menurut Ibu kurang cocok, enggak ubah sesuai dengan seleranya Ibu. Yang penting menghafal surat Al-Kausar dengan lancarnya tercapai. Paham ya? Ibu paham? Ya, gue malu, gue nya paham. Ya, gak paham saja lah. Nah ini ya Bu ya, sekarang kalau kita udah menyusun peta bahan ajar, kita kan masuk ke alur analisis penyusunan bahan ajar. Ini ada standar kompetensinya. Tinggal saya pindah ya. Biasanya saya pindah. Mencapai menghafal, seorang anak sanggup dia menghafal apa jad-jad guru perlangkah-langkah. Apa Bu? Indikator adalah sebuah bahasa operasional yang bisa diukur pencapaiannya. Itu pengertian indikator. Nah, kira-kira indikator pertama yang harus dilakukan atau diajarkan oleh seorang guru tentang apa supaya anak bisa menghafal. Nah, kalau susah saya angkat contoh yang lain saja Bu ya. Kalau memang ini contohnya susah nanti diaplikasikan ke yang ini ya. Saya angkat contoh yang lain dulu lah. Yang enak saja dulu. Nah, saya ngambilnya yang parah.
ganti aja Bu. Nanti kita terapkan di sini. Kalau memang Ibu menjadi bingung tadi. Membiasakan bersuci. Terus adiknya apa Bu? Hanya menggunakan tata cara bersuci. Ya, ada dua Bu ya. Ini ada dua, saya angkat satu saja. Kira-kira indikatornya apa-apa sih? Ada hal-hal yang memang tidak boleh tidak dilakukan pada saat berwudu. Contohnya ada sampai siku. Itu kan kalau nggak dilakukan kan nggak sah ya. Apa maksud saya? Paham ya? Kalau kumur-kumur nggak dilakukan kan masih sah. Setahu saya,